Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih sahabat YouTuber Ma'rifat Bisnis. Pada kali ini kita akan sharing-sharing, berbagi saling curhat. Di sini saya tidak menggurui, di sini saya tidak menjadi ustadz, di sini saya bukan mursyid, di sini saya bukan apa-apa, tapi saling berbagi. Memang saya sebagai YouTuber, tapi di sini kita berbagi, kita sharing, kita belajar bersama-sama melalui channel YouTube Ma'rifat Bisnis ini. Di sini saya juga bukan mursyid. Di sini saya juga masih murid pun masih belajar di dalam thariqah, di dalam hakikat, di dalam ma'rifat. Di sini anggap saja saya ini ya dosa berjalan yang masih mencari titik cahaya terang Allah, begitu sama-sama belajar. Dalam konteks ini saya akan membicarakan ma'rif dalam naungan channel YouTube Ma'rifat Bisnis ini. Kita akan berbagi, kita akan sharing-sharing bersama. Saya adalah sepertinya ya dosa berjalan, sama-sama kita mencari titik cahaya terang Allah. Sama-sama ingin mengantarkan jasad dan ruh kita. Itu jasad kita bertemu dengan Allah, diterima dengan Allah. Dan ruh kita kembali ke Allah dengan sempurna. Dengan bacaan ketika kita meninggal ketemu Allah. Nantinya kita menjadi tenang. Kita bersatu, bertemu dengan Allah kembali di alam akhirat. Amin ya. Kita sebagai dosa berjalan, kita sebagai manusia yang ingin mencari cahaya titik Allah, asma Allah, zat Allah, dan mencari hakikat Allah dan menikmati hakikat-hakikat Allah dan nikmat-nikmatnya beserta segalanya, bahwa segala sesuatunya itu memang dari Allah. Nah, Ma'rifat Bisnis kali ini ditemani tasbih kayu liwung yang secara jasmaninya, yang secara zatnya, tasbih liwung ini adalah kayu liwung yang sudah diciptakan oleh Allah dengan kodratinya, yang sudah disifati oleh manusia. Lintas agama Hindu Buddha mensifati ini sebagai kayu langka dan kayu bertuah. Terlepas salah atau benar, itu semua prerogatif Allah. Semua terlepas dari prerogatif Allah. Tapi keyakinan-keyakinan yang positif, keyakinan-keyakinan yang baik tentang kayu liwung ini, jika dimarifati, jika diyakini karena Allah, karena iman, insya Allah itu benar. Insya Allah itu benar. Jika sesuatu itu salah di mata Allah, ya kita selalu istighfar, kita selalu ya minta pengampunan kepada Allah. Karena saya yakin persepsi Allah ketika kita sudah berusaha salah, Allah pun memahaminya. Tetapi bukan berarti kita mempertahankan sesuatu yang salah, tetapi kita memang harus berupaya mencari ilmu. Kita harus berupaya menjadi orang alim. Jangan berupaya menjadi wali, jangan berupaya menjadi seorang ahli ma'rifat. Tetapi konteksnya adalah menjadi orang alim, orang yang berilmu, belajar ilmu gitu.
ilmu apa saja, ya ilmu apa saja yang ada di dunia di karunia Allah, termasuk pengetahuan manfaat daripada ilmu kayu langka dan kayu bertuah. Karena ini sudah diciptakan oleh Allah, tentu dalam konteks kayu langka dan kayu bertuah itu memiliki aura dan energi tersendiri begitu. Aura dan energi tersendiri dan manfaat tersendiri. Kayu langka dan kayu bertuah dalam konsep makrifat bisnis itu adalah sebagai jasmani, sebagai pegangan. Ketika menjadi tasbih, tasbih ini adalah pegangan roh. Rohnya tasbih. Jadi umpama manusia, tasbih ini adalah jasad, pegangan yang harus dibacakan dzikirullah, kalam-kalamullah yang ada di Al-Qur'an dan hadis, serta penjelasan para mursyid, para ulama menggunakan zikir. Tasbih ini kan sudah dibendakan. Kalimat tasbih dijadikan pada benda kayu, kayu liwung ini dibendakan. Tasbih kayu liwung. Artinya di sini kita mencoba memberikan ruh kepada tasbih ini sebagai pegangan jasad kita yang nantinya ini menjadi tangga mengantarkan kita kepada Allah, kepada asma Allah, kepada zat Allah, kepada nurullah dan sebagainya. Nah, jadi di sini tasbih sebagai pengantar pegangan, umpamanya kita tenggelam di air, di sungai. Mau tidak mau kita akan mencari tepi. Pada saat di tepi, kita itu memegang rumput. Yang namanya rumput itu tidak mungkin jadi pegangan. Tapi berjuta banyak, mungkin banyak kasus, banyak orang-orang selamat dengan memegang rumput itu. Rumput inilah sebagai pegangan keselamatan kita kepada tasbih. Dengan hakikat benda, dengan berbagai macam kayu langka dan kayu bertuah, insya Allah ketika kita bertasbih itu sebagai pegangan jasad kita dalam bertasbih ini akan menambah khusyuk dan tawaduk, dan insya Allah akan nyambung ke Allah, ke cahaya Allah dan diterima oleh Allah dengan pikiran segala positif. Nah, pada kesempatan di sini saya akan mengupas, menjelaskan tentang bagaimana energi gaib cahaya Allah di dalam tasbih begitu. Khususnya ini di sini adalah dalam konteks tasbih liwung. Ketika kita ingin mensandarkan, mencari ruh, memberikan ruh kepada tasbih ini sebagai pegangan, sebagai tangga, sebagai kendaraan, sebagai mobil, sebagai pesawat untuk mempertemukan roh kita dan jasad kita agar diterima Allah dan agar mendapat cahaya Allah, ini kita harus melepas penyakit-penyakit di dalam jasmani dan di dalam rohani. Apa itu penyakit di dalam jasmani kita? Adalah perbuatan-perbuatan tangan, mata, kaki, rambut, darah kita. Seperti apa yang tentu yang tidak disyariatkan oleh Al-Quran dan hadis itu harus kita tinggalkan. Bukan berarti di sini saya menggurui, bisa, bukan. Kita sama-sama belajar saling bersaling. Dan kemudian roh kita harus bersih. Kalau bicara roh berarti pikiran, hati kita, keinginan kita, hasrat kita, nafsu kita, itu adalah gaib dari bagian roh. Yang di dalamnya sangat kuat tarik-menarik antara unsur roh kebaikan dan roh kejahatan. Saya sebut roh baik berarti roh yang dari malaikat atau dari cahaya Allah. Dan sebut roh kejahatan adalah roh yang diselimuti batiniah atau roh alam gaib atau alam mistik ya, atau rohani kita yang diselimuti oleh keinginan-keinginan yang disandarkan kepada Adam, yaitu jin dan setan. Bukan berarti di sini kita membenci setan dan jin, jangan. Itu adalah makhluk Allah yang harus kita jadikan, kita syukuri keberadaan mereka, eksistensi mereka itu sebagai makhluk Allah yang akan menambah kesempurnaan kita, iman kita, pribadi kita kepada Allah. Nah,
Dalam takaran seperti inilah, insya Allah kita akan mampu mendapatkan cahaya-cahaya Allah. Baik itu cahaya melalui asmanya, melalui afalnya, melalui zatnya, melalui sifatnya, dan segalanya tentang Allah begitu. Dan ini tidak mudah. Maka kita lepaskan, kita curhatkan, kita bersihkan pikiran-pikiran kita dari syahwat, keinginan dunia. Bukan berarti kita tidak mencintai dunia, tidak. Membersihkan pikiran-pikiran untuk mencapai energi Allah, itu harus dibersihkan. Dari keinginan dunia, harta, tahta, dan wanita. Jangan menjadi iman kita itu hanyalah sebagai baju kita. Kita yakini ke Allah sebagai baju. Baju yang menyelimuti raga kita dan mengantarkan. Dan sekaligus sebagai tangga, harta, tahta, dan wanita. Itu sebagai tahta untuk ketemu Allah. Zat Allah. Enak kan? Jadi begitu. Semoga kita nanti ketika kita mendapatkan wasilah melalui tasbih dari kayu liwung ini, atau mungkin tasbih-tasbih yang lain sama, dengan memiliki kodrati dan hakikat dan manfaat yang berbeda, tergantung Allah memberikan cahaya itu kepada pegangan kita begitu. Nah, inilah dasar pikir tentang bagaimana kita cara menghadirkan, bagaimana cara kita menyatukan tasbih ini memiliki kekuatan energi dengan cahaya Allah. Kita harus menyatukan antara jasmani dan rohani ini bersama-sama bekerja sama untuk menghadap Allah, untuk berzikir dengan Allah melalui tasbih ini. Di sini pemahamannya dan menceritakannya, menjelaskannya tentang hakikat daripada menghadirkan cahaya Allah dan zat Allah, af'alnya dan segala sifatnya, itu tidak akan habis diceritakan sampai kapanpun juga. Artinya bahwa kesimpulannya, tasbih ini sebagai wasilah dan sebagai pengantar kita untuk ketemu Allah dan untuk menyimpan energi-energi Allah pada saat berzikir, atau sebagai saksi, sebagai syahadah bahwa zikir kita kepada Allah memiliki, menitipkan angan-angan kita, hajat kita, keinginan kita, yang notabene itu sebagai tangga juga kepada Allah, bukan sebagai tujuan, sebagai cita-cita begitu. Apapun keinginan kita. Jadi sama-sama menjadi tangga melalui tasbih ini. Nah, di sini tasbih ini akan mengawal kita sebagai saksi bahwa kita ketika berzikir, kita berkonsentrasi kepada Allah, ketika kita bertafakur kepada Allah, tasbih ini sebagai saksi dan cahaya Allah akan masuk di sini. Tapi tidak hanya masuk di tasbih ini saja. Contoh seorang soleh, seorang waliullah atau seorang yang alim, ketika menyebut-nyebut nama asma Allah dan seterusnya, itu kadang-kadang sampai sandal jepitnya, sorbannya, bajunya, semua itu sebagai saksi. Dan kadang-kadang juga tidak sedikit yang memiliki karomah, keberkahan yang luar biasa. Nah, inilah. Dari sini pemaparan ini semoga bisa dipahami bahwa tasbih ini hanya sebagai wasilah, sebagai teman berzikir kita, sebagai saksi. Sebagai saksi yang dicahayai Allah. Nah, inilah kekuatan tertinggi. Insya Allah, dengan cahaya Allah yang seperti ini, maka kita harus melepas, harus membuang apa itu khodam. Khodam adalah budak, pembantu. Jangan sampai setan dan jin kita minta tolongin untuk membantu kita ketemu Allah.
Ini salah kaprah karena secara derajat kita lebih sempurna. Tetapi yang tepat adalah energi malaikat minta bantuan ke seluruh malaikat Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang tertulis, yang wajib kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, atau kepada makhluk apa itu, pembantu-pembantu para malaikat, malaikat Jibril, malaikat siapapun ya. Itu untuk menyampaikan ke Allah. Karena malaikat itu tunduk dan atas perintah Allah. Sementara kalau setan itu sudah pasti pengingkaran kepada Allah sebagai penyeimbang diri kita, dan jin itu sebagai titik kegelapan. Jangan sampai kita kepada pengingkaran. Hal-hal yang menyangkut pengingkaran kepada Allah itu artinya kita telah masuk dalam kategori setan, dan hal-hal yang masuk was-was kecurigaan dan kegelapan-kegelapan di dalam tujuan hidup dan semuanya itu adalah jin. Orang-orang yang masuk dalam kegelapan dan dalam kengingkaran, biasanya disinilah orang terjebak dalam khadam. Dia akan mencapai ke titik Allah itu berhenti pada titik khadam, mengandalkan khadam pada jin atau bahkan ke setan, pemujaan-pemujaan kepada setan. Nah, kita harus melepas kedua itu, kedua cahaya, kedua apa ya, bukan cahaya, anggap aja cahaya setan dan cahaya jin dalam masa tepatnya itu energi jin dan energi setan. Kita harus melepas teori khadam. Yang kita capai adalah marifatullah, marifatullah, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan, hal-hal yang dari pemikiran-pemikiran orang alim, pemikiran-pemikiran orang soleh, pemikiran-pemikiran waliullah dan ulama-ulama yang harus kita terapkan untuk mencapai energi Allah, cahaya-cahaya Allah, cahaya kemuliaan Allah begitu. Di sini saya tidak menjelaskan tentang bacaan dan zikir. Bacaan dan zikir apapun itu bisa. Bisa solawat, berbagai macam solawat boleh. Bisa bacaan-bacaan Al-Quran. Bisa kalimat thayyibah lainnya atau kalimat tahlil lainnya, bebas. Karena itu semua memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Termasuk bismillah saja cukup, alhamdulillah saja cukup, qul huwallahu ahad cukup, qul adzur binnas cukup, al-baqarah cukup, yasin boleh, kanjul arsi boleh, akasah boleh, dan seterusnya. Menurut saya dalam makrifatullah, dalam konteks kebaikan, semua itu adalah lautan ilmu Allah, lautan cahaya Allah yang harus kita jalankan secara istiqomah begitu. Dalam konteks makrifat, pemahaman menyambungkan diri, jasad dan roh kepada Allah untuk mencapai, salah satunya kita harus menghadirkan cahaya-cahaya Allah. Cahaya-cahaya Allah melalui ilmunya, melalui orang alim, melalui orang sholat kepada diri kita, perilaku kita, harta kita, tahta kita dan segalanya. Wanita kita atau istri kita, anak-anak kita dan seterusnya. Sahabat-sahabat dan semuanya. Pada takaran seperti ini, insya Allah pondasi ini akan mampu mengantarkan mencapai titik cahaya Allah. Di sini kita perlu tasbih. Tasbih itu untuk mengingatkan, untuk pegangan agar kita tidak tersesat kepada kegelapan unsur jin dan unsur apa? Unsur ketabiatan yang negatif, yaitu unsur setan, kesirikan, kesesatan, kesombongan, riya, ujub, sum'ah, iri, dengki dan seterusnya dalam mencapai keinginan-keinginan yang itu bersumber kepada kekuatan setan, energi setan dan jin. Nah, ini harus kita lepas. Dalam takaran ini memang tidak mudah. Semua ada di pikiran kita yang harus kita perilakukan. Semua ini ada di dalam diri kita dan harus kita perilakukan. Dan ini keniscayaan, keniscayaan yang pasti begitu. Keniscayaan yang pasti.
Bahaya cahaya Allah akan hadir kepada diri kita, kepada tasbih kita, kepada jat kita, sorban kita, kopiah kita, baju kita, tetangga kita, rumah tangga kita, dan seperilaku kita. Di sini diperlukan, diperlukan ketulusan, keikhlasan, dan seterusnya. Semakin menarik, semakin asik membicarakan dalam kaidah-kaidah ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk mencapai cahaya ini, kita tidak akan bisa masuk ke dalam alam cahaya Allah kalau khodam masih ada di dalam diri kita. Unsur-unsur kegelapan, unsur-unsur kejahatan, perilaku-perilaku jahat, bukan berarti kita sebagai orang jahat, orang dalam kegelapan yang memilih khodam tidak bisa. Nah, justru karena kita sebagai orang gelap, sebagai ahli maksiat, sebagai dosa berjalan, kita membutuhkan cahaya Allah menuju jalan di sini. Orang yang menuju jalan di sini walaupun gagal nantinya, tetapi di akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, mengucapkan berbagai macam kalimat tauyibah, astaghfirullah, dan segalanya, zikirullah. Ini adalah ahli surga. Ini adalah ahli cahaya. Orang yang berupaya ke cahaya. Insya Allah orang ini ada di sisinya begitu. Jadi kita harus berupaya. Kita di sini harus berterima kasih kepada Allah. Ketika kita menjadi ahli maksiat, ketika menjadi ini. Berterima kasih bagaimana? Kita berterima kasih punya jalan untuk bertobat. Untuk mengabdi, untuk menggali, untuk memahami sifat-sifat Allah itu. Bahwa kekuatan tertinggi memang hakikatnya Allah begitu. Nah, insya Allah pada takaran seperti ini kita akan mampu ya, akan mampu menghadirkan energi-energi Allah. Oh ya, sudah 22 menit berjalan, ini sampai 25 menit. Nanti akan kita sambung pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Ini adalah pondasi bagaimana menggapai cahaya Allah. Intinya kita harus melepas nilai khadam dan nilai kegelapan-kegelapan di dalam diri kita. Perilaku-perilaku kegelapan. Apa itu? Sifat riya, ujub, sum'ah, iri, dengki, tamak, dan seterusnya. Ini harus kita zikirkan ke Allah. Melalui apa? Bisa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu cara menghilangkan sifat-sifat kegelapan. Astaghfirullahaladzim. Dalam konteks selanjutnya nanti bagaimana mengisi zikirullah melalui tasbih ini, menghilangkan sifat-sifat jahat, sifat-sifat riyak, ujub, sum'ah di dalam diri kita, sehingga Allah menghilangkan ini semua dengan cahaya Allah, dan ini tertutupin sehingga kita tidak punya riyak, ujub, sum'ah. Seperti saya YouTuber begini, bisa saja ini gudangnya sum'ah, saya ingin dipuji. Saya ingin memamerkan ilmu, memamerkan pengetahuan. Ini adalah sifat-sifat kejahatan dan kegelapan. Ini adalah rawan untuk ditumpangi syaitan dan nafsu dan segalanya. Dari sinilah yang tahu hanya Allah, yang tahu hanya diri kita yang bisa mengukur. Orang lain tidak ada yang tahu. Karena konteksnya seperti itu, maka kita harus benar-benar hati-hati memilah dan memilih di dalam diri kita mana yang benar, mana yang salah. Yang salah harus kita perbaiki, yang benar harus kita tingkatkan untuk mencapai cahaya-cahaya Allah. Agar kita sampai ke af'alnya, sampai ke zatnya. Bahkan kita menjadi abdi Allah, hamba Allah yang selalu bersama cahayanya, bersama zatnya, bersama af'alnya begitu. Terima kasih bahasan kali ini, pengantar untuk tasbih dalam cahaya Allah. Insya Allah kalau tasbih sudah memiliki cahaya seperti ini, akan menjadi pegangan kita, akan mengingatkan kita, sehingga tasbih ini kita pegang akan selalu kita putar secara otomatis menyebut kalimat thayyibah, melipuji zikirullah, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah.
dan atau menyebut dzikirullah, selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya begitu. Inilah artinya ketika kita memegang tasbih berupa gelang, berupa kalung, atau kita sembunyikan di dalam segala perilaku kita, maka tasbih ini artinya mendapat cahaya Allah karena mengingatkan kita kepada Allah, selalu berzikir. Nah, disinilah tasbih sebagai tangga yang mampu menjembatani. Mari kita lepaskan khadam, mari kita lepaskan belenggu-belenggu diri yang menghambat untuk berjumpaan dengan cahaya Allah. Apa itu? Belenggu diri dalam sifat kita, sifat-sifat setan dan sifat-sifat pengingkaran jin yang ada dalam diri kita. Seperti apa? Riak, ujub, sum'ah, iri, dengki, hasud, tamak, dan sifat keduniawian, dan sifat mencintai segala sesuatu lebih daripada mencintai Allah. Maaf, di sini saya bukan guru, di sini bukan mursyid, di sini bukan apa-apa. Saya juga dosa berjalan dalam konteks belajar seperti itu, menjalani hal ini semua. Anggap saja di sini saya ini bukan menggurui, tetapi saling berbagi, saling bersharing, mengingatkan. Semoga channel YouTube saya ini hanya sebagai sharing, sebagai berbagi, menyebarkan hal-hal yang positif. Jika ada kekurangan dan kesalahan, demi Allah, itu dari mulut saya, nafsu saya, ingkar saya, egois saya, dari kegelapan-kegelapan pribadi saya. Demi Allah, itu bukan dari Allah. Dan mungkin setan-setan jin yang ada di dalam diri saya. Semoga itu dihilangkan dari hal-hal seperti itu. Jika ada kesalahan, itu sementara dari mulut saya yang belum baik, belum sempurna. Tapi segala sesuatunya yang benar, yang baik, itu hanya dari Allah, bukan dari saya. Tapi murni dari kekuatan Allah, dari Allah, intinya ke sana. Terima kasih sahabat Marifat Bisnis, reseller, dropshipper semuanya. Dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe ya, agar channel ini selalu berkembang dan bisa menjadi tempat-tempat sharing dan berbagi. Kita sesama murid ya, sesama murid bisa belajar. Tolong jangan dalam konteks seperti ini Anda harus mencari guru ya, mencari guru di sekitar Anda, jangan mencari guru itu yang baik, yang tidak. Orang alim yang ada di sekitar Anda, di kampung Anda, di desa Anda, manfaatkanlah orang-orang alim yang ada di sana. Karena kita harus mendapatkan bimbingan dari orang alim. Dan kemudian kita dapat menjangan dari orang-orang soleh. Karena di dalam orang alim dan orang soleh, di situ terdapat waliullah. Kita tidak tahu siapa waliullah itu. Yang jelas orang alim adalah tempatnya. Yang jelas orang alim itu adalah waliullah secara kudratinya. Tapi orang alim yang bagaimana kita harus memilah. Tapi di sini jangan ada su'udun dan seterusnya. Alim dalam konteks keilmuan Allah, yaitu pemahaman dalam Al-Quran dan hadis dan segalanya tentang keislaman dan seterusnya. Dalam arti lain, segala sesuatu harus kita gurukan, kita mursyidkan, sehingga agar kita tidak berguru kepada syaitan. Terima kasih. 30 menit berjalan, bukan 20 menit. Ini pukul 2. Pas malam Ramadan, di malam ganjil, keberapa ya? 21. 21 atau berapa ini ya? Lupa saya. Ya, sekitar 21. Semoga kita mendapat rahmat Allah dan kita segera mendapat cahaya Allah. Amin, amin. Terima kasih. Sukses selalu. Dan mendapat selalu berkah. Dan semoga Allah selalu hadir di dalam diri kita, di dalam perilaku kita, di dalam tangan kita, di dalam darah kita, di dalam harta, tahta, dan wanita kita. Pada saat seperti inilah kehadiran Allah, pembinaan Allah, cahaya Allah yang akan menyelamatkan kita. Dalam bahasa ekstrim, itulah khadam terbaik. Bukan berarti Allah dijadikan budak, bukan. Bukan dijadikan pembantu, bukan. Artinya, menurut saya khadam terbaik ya Allah. Tapi di sini maaf dalam kata kutip, bukan Allah kita jadikan khadam, bukan.
Bukan, bukan. Dalam konteks ini Allah yang menyelamatkan kita dan segala-galanya. Dalam bahasa istri menganggapnya khadam. Tapi dalam bahasa yang benar adalah kita ikhlas, kita tawadhu. Kita tawakal, kita beriman kepada Allah. Dalam konteks seperti inilah kita akan selamat. Kita akan mendapatkan cahaya-cahaya Allah. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya. Pada tahapan-tahapan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.